Halo sahabat YouTuber pemula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membuat tutorial cara menghitung jumlah waktu di dalam playlist kita. Oke sahabat, sebelum saya lanjut ke tutorial ini, jangan lupa subscribe, like, komen di mana yang kurang jelas, dan bilanya nanti bermanfaat video ini silahkan share ke media sosial kalian. Oke sahabat, kita masuk ke YouTube. Kita ambil playlist Om Deddy Corbuzier aja. Kita masuk ke playlist. Playlist yang ini aja. Nah kawan, inilah playlist Deddy Corbuzier yang berjudul Tactical Basic Combat. Misalnya kalau kita hitung satu persatu kan bosan. 3 menit 44 detik, 2 menit 10 detik kan bosan. Yaitu trik cara menghitung secara otomatis, yaitu simak video ini. Pertama, kita salin link dulu. Salin link terserah di sini boleh. Di sini pun boleh. Setelah itu kita pergi, kita masuk ke Google Chrome. Setelah itu kita masuk ke situs ini. Link situs ini sudah saya sediakan di deskripsi video saya ini. Setelah itu kita tempel di sini. Tekankan dapatkan panjang. Oke sahabat, beginilah cara menghitung jumlah waktu video di dalam playlist secara otomatis. Jumlah video di sini dibuat keterangannya. Jumlah video 16 ekor. 16 buah. Rata-rata durasi video 3 menit 52 detik. Itu jumlah rata-rata. Total panjang playlist 1 jam 2 menit. Oke sahabat YouTuber pemula, beginilah cara menghitung jumlah waktu di playlist. Cukup di sini saja tutorial pada yang berbahagia ini. Silahkan komen, dan kalaupun kalian mempunyai trik yang lain selain cara saya ini, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa kawan-kawan tekan tombol lonceng, karena banyak sekali tutorial yang ingin saya buat, dan sehingga kalian yang pertama sekali menonton video saya ini. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.